pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Karena pernikahan itu adalah ibadah, berarti harus dibangun dari niat yang benar. Kenapa harus dibangun dari niat yang benar? Apapun begitu muncul dari ibadah, pasti yang namanya setan gak demen. Sesuatu yang muncul karena ibadah, setan otomatis langsung menggoda. Yang gak digoda itu orang yang gak ibadah. Nah, ketika ada seorang pemuda, dia sadar syahwatnya begitu sangat luar biasa. Dari mana syahwat ini muncul? Dari hawa nafsu, karena melihat hawa jadi nafsu. Itulah kondisi laki-laki dengan sifat dan karakter yang memang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kondisi seperti itu. Nah, atas dasar inilah ketika seorang laki-laki memiliki syahwat, perempuan pun sama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak inginkan mereka seperti binatang. Nah, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia adalah apa? Dengan sebuah pernikahan yang bukan sekedar main-main, tapi pernikahan yang disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nikahkan dengan mas kawinnya 3 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aiswarsi binti Anda Suhanda dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.